Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهي orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenarnya. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepadanya karena kita yakin segala kemudahan, nikmat-nikmat dan pertolongan hanya datang darinya, tabaraka wa ta'ala. Kita semua adalah miliknya dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk manusia terbaik sepanjang masa, baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat beliau, dan setiap umat yang mengikuti ajaran-ajaran beliau dengan baik dan benar sampai tegaknya hari akhir. Allahumma amin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di salah satu rumahnya, salah satu masjid dari sekian banyak masjid-masjid Allah tabaraka wa ta'ala, di Masjid Baitur Rahman yang berarti rumah Allah Ar-Rahman. Allah disebut Ar-Rahman karena memiliki sifat rahmah, sifat pengasih, penyayang, memberikan rahmat kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, memberikan rahmat belas kasihnya kepada seluruh makhluknya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dan berjumpanya kita di kesempatan malam yang berberkah ini juga tidak lepas dari pertolongan dan rahmat kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Dan alhamdulillah, walaupun ujian demi ujian kita hadapi, pandemi COVID-19, virus corona belum selesai. Kemudian juga ada bencana alam di beberapa daerah di negeri yang kita cintai ini. Namun alhamdulillah, dari semua ujian-ujian itu, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaga kita di atas kenikmatan beragama Islam. Kata para ulama, sebesar apapun musibah yang kita hadapi, sebesar apapun ujian yang kita hadapi, masih belum ada apa-apanya jika ternyata tidak mempengaruhi keimanan dan agama kita. Artinya, kalau ujiannya itu hanya berupa duniawi, bencana alam, musibah yang urusannya duniawi, itu masih aman untuk kita. Kenapa? Yang penting agama kita, Islam kita, iman kita masih dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memudahkan kita untuk bisa sholat berjamaah di masjid ini. Kemudian kita dimudahkan juga oleh Allah untuk bertaman surga, bermajlis ilmu seperti ini. Ini merupakan taman surga. Yang kata Rasulullah kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka beri perhatian, ikut bergabung,
Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan teman-teman surga tersebut? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hilaqul dzikri, halaqah-halaqah dzikir, halaqah-halaqah ilmu agama, majlis-majlis ilmu agama, yang di situ Allah diingat tidak dilupakan. Di situ Allah disyukuri tidak dikufuri. Di situ ilmu-ilmu Allah dipelajari tidak ditinggalkan. Yang di situ dibahas tentang halal dan haram menurut ilmu agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, sebanyak dan sebesar apapun ujian musibah yang menimpa kita, namun ternyata iman dan Islam kita satu-satunya agama yang Allah ridhoi di akhir zaman, Islam, masih dijaga, tertancap kuat dan kokoh di dalam hati sanubari kita. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, tema pembahasan kita di kesempatan malam yang berberkah ini, dan kita sekarang berada di awal bulan Rajab, dan bulan Rajab ini sama seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Empat bulan ini dalam Islam adalah bulan yang spesial setelah Ramadan tentunya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, yang disebut dengan Arba'atun Hurum, empat bulan yang mulia dari 12 bulan dalam satu tahunnya. Apa maksudnya empat bulan ini mulia, suci, terhormat, berharga? Maksudnya adalah setiap amal kebaikan, amal-amal saleh yang dilakukan di empat bulan ini, itu pahalanya berlimpah. Pahalanya, balasan kebaikannya dari Allah Azza wa Jalla diperbanyak. Sebaliknya, dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang dilakukan di empat bulan mulia ini juga terancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. Dosanya bisa berlimpah juga. Maka teman-teman, terkhusus para pemuda dan pemudi, harus pintar dan bijak dalam melewati empat bulan yang mulia ini. Sekarang kita di Rajab, sama seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, harus bijak bulan yang mulia seperti ini. Karena hitungannya tidak seperti bulan-bulan lainnya. Kalau kita berbuat baik, beramal saleh, maka pahalanya diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita melakukan dosa dan maksiat, hati-hati, dosanya juga diperbanyak. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, tema kita di kesempatan yang berberkah ini tentang muda bertauhid. Dan tema ini, judul ini memberikan pesan dan kesan kepada kita bahwa seharusnya anak-anak muda itu mulai dikenalkan dengan yang namanya tauhid. Tauhid. Sejak dini generasi umat Islam harus dikenalkan dengan tauhid. Coba sekarang saya mau bertanya kepada adik-adik di sini. Ini paling kecil berapa usianya? Yang ikut fokus kajian 15 tahun? 13 tahun. Berarti kelas berapa? Kelas 6 SD? Ada? Masya Allah. Kenapa di belakang? Oh Masya Allah, anak kira ada badai salju. Suaranya subhanallah. Jadi pakai yang ini saja. Cek sound, tes. Bagus ya. Taip. Ini anak matikan. Tapi kita lanjutkan teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Paling muda 13 tahun. Paling tua, yang remajanya ya, yang seniornya jangan dihitung. Yang remajanya, paling tua berapa tahun?
16 tahun. Hah? 16 tahun, masya Allah. Tapi pada adik rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di sini bukan tanpa tujuan dan maksud. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di sini dengan tujuan yang sangat mulia, terkhusus bagi yang masih muda. Subhanallah, orang yang sudah tua seperti saya, ya, ini akang-akang, ustaz-ustaz di belakang yang sudah berumur, ingat masjid, ingat ibadah, takut kepada Allah, wajar, karena memang seharusnya seperti itu. Semakin tua kita semakin dekat dengan kuburan, ya, semakin bau tanah katanya. Tetapi ketika ada anak muda, pemuda yang dia ingat Allah, dekat dengan masjid, sibuk dengan agama, sibuk dengan ibadah, subhanallah, berarti anak muda tersebut spesial dan istimewa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan banyak dalil yang menjelaskan akan hal tersebut. Maka harapan saya pribadi, para pemuda, para pemudi yang hadir di kesempatan malam hari ini, ketika Allah mengenalkan nikmat yang seperti ini, coba jaga. Tidak hanya sekarang, tetapi seterusnya. Jaga, pelihara, dan berusahalah untuk istiqamah di atas perkumpulan-perkumpulan yang berberkah seperti ini. Taib, tadi ada yang 13 tahun. Mana angkat tangan yang 13 tahun? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, itu. Yang pakai baju putih. Ana mau tanya, apa sih tujuan kita ada di dunia ini? Ah? Beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Itu kata siapa? Kata siapa tujuan kita dicipta di dunia beribadah kepada Allah? Hah? Tahu sendiri? Atau pernah dengar dari orang? Pernah dengar dari orang. Orangnya siapa? Oh, banyak, masya Allah. Berarti berkumpulnya di sekitar orang-orang yang soleh. Coba yang baju hijau sebelah sana. Udah antum, jangan lirik-lirik ke belakang lagi, antum. Kenapa terlahir di sini, di dunia ini? Kenapa orang tua antum melahirkan antum di dunia ini? Kenapa ada di sini? Apa tujuannya? Siapa namanya? Rafi. Adik Rafi, kenapa kok ada di sini? Di dunia, di atas muka bumi, lebih tepatnya di GBI, Bandung. Kenapa? Kok gak ada di dunia lain gitu ya? Kok adanya di dunia sini? Kenapa? Untuk beribadah. Kok jawabannya sama? Nyontek ya? Oh, nyontek. Taib. Alhamdulillah. Ini tanda-tanda kebaikan, teman-teman. Anak usia 13, 14 ketika ditanya, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan kita ada di sini? Untuk ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Itu jawaban yang paling tepat dan benar. Tapi di luaran sana, itu banyak anak-anak muda, para remaja, yang ketika mereka ditanya, apa tujuan hidup kamu? Kenapa kamu ada di sini, di dunia? Jawabannya macam-macam. Bahkan ada yang linglung, bingung, gak bisa jawab. Na'udzubillah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan jawabannya untuk setiap hambanya. Kenapa kita terlahir di dunia? Kenapa kita diciptakan ada di dunia? Di surah Al-Dhariyat ayat ke-56 Allah berfirman, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan bangsa jin, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Diperjelas lagi di surah Al-Bayyinah ketika Allah berfirman, "Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah. Siapa mereka di sini? Semua bangsa jin dan semua bangsa manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Bukan jin. Jin dan manusia, kalau kita manusia berarti kita termasuk ke dalam ayat ini. Tidaklah mereka, tidaklah kita semua diperintah oleh Allah kecuali apa perintahnya? Agar semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Jadi tujuan hidup kita, tujuan kita ada di dunia ini, Allah menciptakan kita jelas untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, apa sih tauhid? Apa maksudnya kita harus mentauhidkan Allah? Karena di masa sekarang ini nama tauhid ini bahkan sudah mulai dicatut untuk hal-hal yang gak jelas. Orang jualan tahu dikasih nama tahu tauhid. Ini melenceng dari tujuan mulia arti tauhid itu sendiri. Supporter bola, jelas-jelas dia ini fanatik kepada sepak bola, gandrungnya dengan sepak bola, yang menghabiskan waktu, tenaga, energi, biaya dan seterusnya. Tapi pakai embel-embel tauhid. Supporter bertauhid. Orang kalau bertauhid enggak mungkin hidupnya di stadion lapangan bola. Pasti menghabiskan waktunya di mana? Di masjid, di majelis ilmu. Nah, karena banyak orang yang tidak faham apa itu tauhid, akhirnya mereka salah menggunakan istilah tauhid. Nah, sekarang kita tanya yang besar-besarnya. Yang paling senior. Tadi usia berapa? 16. Mana angkat tangan yang 16 tahun? Gak ada. Oh ini, 1, 2. Antum berapa tahun? Hah? 20. Oh, sudah bukan pemuda lagi. Harusnya disebutkan paling senior tadi 20 tahun ya. Antum masih pemuda. Tahib. Kita tanya, nah ini. Apa sih tauhid? Mengesakan Allah. Maksudnya apa mengesakan Allah? Beriman kepadanya. Mengesakan Allah, beriman kepadanya. Coba ada tambahan, apa itu tauhid? Barakallahu fiikum. Semua hampir mendekati. Tauhid artinya ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah dengan ibadah yang benar. Artinya kita mentauhidkan Allah adalah kita beribadah hanya kepada Allah saja dengan ibadah yang benar. Itu makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ketika ada yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah, itu Tuhan yang batil. Karena Tuhan yang benar, Tuhan yang hak hanya Allah saja. Ketika ada peribadahan-peribadahan diberikan kepada selain Allah, berarti itu ibadah yang salah, ibadah yang batil. Karena ibadah yang benar hanya dipersembahkan kepada Allah saja. Itu tauhid. Dan tauhid ini berkaitan dalam semua hal. Keyakinan kita dengan perbuatan-perbuatan Tuhan, Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang menguasai, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang memberikan ajal kematian, mendatangkan jodoh, yang memberikan kebahagiaan ataupun kesedihan, dan semuanya. Termasuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, zakat, naik haji, kita bakti kepada orang tua, baca Quran, belajar ilmu agama, dan semua kebaikan-kebaikan ritual ibadah.
termasuk dalam hal nama dan sifat-sifat Allah, kita pun mentauhidkan Allah dengan cara menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan dan meniadakan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tiadakan. Teman-teman rahimakumullah, dan anak muda, para pemuda dan pemudi, kalau ingin hidupnya bahagia, tidak hanya masa depan di dunia, tetapi berlanjut ke akhirat, kalau ingin bahagia dan selamat, maka haruslah menjadi pemuda dan pemudi yang bertauhid. Pemuda dan pemudi yang bertauhid, yang betul-betul beribadah hanya kepada Allah dengan cara ibadah yang benar, masa depannya cerah. Tidak hanya ketika usianya berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tetapi berlanjut masa depan yang cerahnya itu ketika dia masuk ke alam kubur. Ketika dia menghadapi hari kiamat atau nanti padang mahsyar. Ketika dia nanti melewati sirat yang terbentang di atas neraka. Ketika nanti di akhirat dipilihkan atau dihadapkan kepada pilihan surga atau neraka, menentukan nasibnya tidak hanya masa depan di dunia tetapi juga masa depan di akhirat. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dan untuk menjadi pemuda atau pemudi yang bertauhid ini harus dimodali dengan ilmu agama yang benar. Maka mulai sekarang ayo tancapkan azam dan niat yang kuat dalam hati sanubari kita semua. Saya ingin sukses masa depannya dunia dan akhirat, ingin menjadi pemuda yang bertauhid, modalnya adalah ilmu agama. Maka harus belajar ilmu agama mulai detik ini, mulai sekarang, jangan dinanti-nanti. Cek orang Sunda mah, ulah diengke-engke bisi jadi bangke. Ini kata mutiara, ulah diengke-engke bisi jadi bangke. Jangan dinanti-nanti, takut keburu mati. Mulai sekarang. Ayo bersentuhan dengan ilmu agama. Bersahabat dengan Quran, bersahabat dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, bersahabat dengan para ustaz, orang-orang saleh, guru-guru yang bijak. Ayo. Untuk kita tumbuh menjadi pemuda yang bertauhid. Dan jangan energi kita, kemampuan kita dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Apalagi berunsur dosa, jangan sampai. Kenapa banyak anak-anak muda dan juga anak-anak mudi mereka menyia-nyiakan berbagai macam nikmat yang Allah titipkan kepada mereka? Punya energi bagus, tenaga kuat, waktu banyak, bahkan dikasih uang jajannya banyak sama orang tuanya, tetapi digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, justru malah menabung dan mengumpulkan dosa. Bahkan tidak hanya untuk dia, juga mengumpulkan dosa untuk orang tuanya. Na'udzubillah. Kenapa? Baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, kenapa banyak pemuda pemudi yang salah langkah dan salah jalan? Karena mereka tidak bersentuhan dengan ilmu agama, tidak menjadi sahabat Al-Quran, tidak menjadi sahabat hadis Nabi yang sahih. Makanya mereka enggak punya tujuan hidup yang jelas. Hidupnya hanya mengikuti arus apa yang sedang ramai di sekitarnya. Arus viral itu yang menjadi kehidupannya. Sekarang sedang viral TikTok nih, main TikTok. Besok viral apa? Game online, main game online. Besok viral orang ngerujak pakai kulit durian misalkan. Ikut ngerujak pakai kulit durian. Gak jelas hidupnya. Gak punya tujuan yang jelas. Tapi kalau kita bersentuhan dengan ilmu agama, kita akan tahu sosok-sosok manusia yang menjadi superhero sebenarnya. Bukan superhero khayalan ya. Apa itu? Iron Man ya, Spider-Man, apalagi Doraemon. Bukan superhero khayalan. Ketika kita bersentuhan dengan ilmu agama, kita akan mengenal sosok-sosok yang luar biasa, sosok-sosok yang hidup di kisahnya dan perjuangannya luar biasa.
Yang paling tingginya jelas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan kenal para nabi yang lainnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Rasul Nuh sampai Rasul Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Nuh, itu panggilan. Angkat tangan yang tahu nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Anak kasih waktu 3 detik. 1 2 3 Ya sudah, angkat tangannya gini aja, nyerah semua. Enggak ada yang tahu. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya kita rubah. Kapten Amerika, Kapten Amerika yang punya topeng dan tameng perang katanya, dia berasal dari mana? Apakah dia berasal dari Amerika atau bukan? Yang jawabannya berasal dari Amerika, angkat tangannya. Jujur, jujur, jangan pura-pura nggak tahu. Kapten Amerika dari Amerika, betul atau salah? Ya, menganggap betul, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo semua, angkat tangannya. Berarti tahu semua. Kenapa Kapten Amerika tahu, kok Abu Bakar nggak tahu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang terjadi sekarang di tengah-tengah generasi muda kaum muslimin. Miris, sedih, tapi kenyataan seperti ini. Dan yang salah tidak 100% adik-adik, tidak. Mungkin dimulai dari orang tua kita yang salah, atau lingkungan yang salah yang kemudian mempengaruhi kita semua. Na'udzubillah. Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah. Gampang kan namanya? Abdullah, itu nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah. Kita keheran khayalan, maka kebanyakan mengkhayal. Jadi masa depannya pun hanya khayalan. Pengen sukses, ya cuman khayalan saja. Pengen selamat, pengen bahagia, pengen masuk surga, cuman khayalan saja. Karena gak ada actionnya, gak punya modal ilmu agama. Maka dimulai menyentuh ilmu agama. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika pemuda dan pemudi mengikrarkan diri, mengazamkan diri untuk bertauhid kepada Allah, itu sudah visi misi yang luar biasa. Dan itu merupakan tujuan hidup yang sangat-sangat istimewa dan harus diperjuangkan. Tapi teman-teman rahimani wa rahimakumullah, saya akan bacakan sedikit tulisan saya, pesan untuk para pemuda dan pemudi, juga untuk remaja dan remaji. Betul, remaji ya. Pemuda, pemudi, remaja, remaji. Putra dan putri kaum muslimin. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya titipkan pesan kepada teman-teman semua untuk menanamkan tekad kuat di dalam dada untuk meraih bahagia sejak usia muda. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kaum muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak mengingat pesan penting dari baginda tercinta, idola terbaik, panutan terindah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda beliau, ketika beliau mengingatkan kepada kita, manfaatkanlah pertama masa mudamu sebelum datang usia tua, yang kedua masa sehatmu sebelum datang sakit, yang ketiga masa cukupmu sebelum datang kekurangan atau kefakiran, yang keempat masa senggangmu sebelum datang kesibukan, yang kelima masa hidupmu sebelum datang kematian. Ini pesan yang sangat berharga
dari baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo manfaatkan masa muda kita. Karena kalau sudah masuk usia tua, ini masa muda enggak bisa diulang. Termasuk sehat kita. Ketika sehat, ayo manfaatkan. Karena kalau kita jatuh sakit, kita punya keinginan sebesar apapun enggak bisa apa-apa. Apalagi kalau sudah kena COVID-19. Boro-boro ingat futsal, enggak bakal ingat futsal, cuma masih dikasih nafas juga alhamdulillah. Maka ketika sehat, manfaatkan sebelum sakit. Kemudian ketika memiliki kecukupan, gunakan, manfaatkan sebaik mungkin sebelum datang kekurangan dan kefakiran. Ketika punya kecukupan, gunakan kelebihan harta yang Allah titipkan kepada kita itu untuk sedekah, membantu orang yang membutuhkan, membeli barang yang manfaatnya dunia akhirat. Contoh misalkan beli baju. Ini pasti teman-teman kan punya style masing-masing lah, punya kesukaan masing-masing untuk fashion pakaiannya. Nah, ketika sebelum membeli satu pakaian, diingat-ingat dulu, dipertimbangkan. Ini baju ini manfaat enggak? Kalau ternyata baju mahal dan bagus, kalau enggak bisa dipakai ke masjid untuk apa? Kan gitu. Bagus, mahal, tapi enggak bisa dipakai sholat. Untuk apa? Akhirnya dia beli baju yang harganya biasa saja, bagus dan bisa dipakai untuk ibadah. Seperti itu. Yang keempat, gunakan masa senggangmu, waktu luangmu sebelum datang kesibukan. Karena kalau sudah sibuk ya, nanti ada rencana ini, pengen begini, mau begitu, harus begini, harus begitu, gak bakal cukup waktu, gak keambil. Yang kalau kita paksakan pun, cek orang Sunda mengarau kusiku, gak bisa. Mencomot tetapi pakai sikut, gak ada yang keambil. Maka ketika ada masa senggang, waktu luang, manfaatkan sebijak dan sebaik mungkin. Yang kelima, ketika Allah masih memberi masa hidup kepada kita, gunakan sebelum kita mati. Karena kalau kita sudah mati, teman-teman, mau teriak sekencang apapun, mau nangis sampai nangis darah pun, minta dibalikan ke dunia untuk beramal soleh, untuk menjadi anak soleh, untuk membahagiakan orang tuanya, berbakti kepada orang tua, gak bisa, gak bisa. Kemudian teman-teman rahimakumullah, maka mengingat wasiat di atas, pastinya masa-masa muda adalah masa-masa yang panjang dan bergairah. Gelora cita-cita seolah tiada pernah berhenti bergolak. Masing-masing memiliki asa dan harapan. Bara api semangat seakan tidak mengenal kata padam. Namun, mau dibawa kemana cita-cita kita? Tentukanlah secara tegas garis lurus yang harus kita tempuh dan telusuri. Mesti setinggi bintang di langit kita menggantungkan cita-cita. Pertanyaan besar untuk kita semua, teman-teman, terkhusus anak muda dan mudi, mau dibawa kemana diri kita? Mau dibawa kemana masa depan kita? Mau dibawa kemana cita-cita kita? InsyaAllah, untuk kita menjawabnya, kita lanjutkan nanti selepas mengerjakan sholat isya. Sudah masuk waktu? Baik. Barakallahu fikum.